Dia ingin melarikan diri, tapi empat ice point tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Warnanya sangat putih dan mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan yang membekukan seluruh ruangan. Teror, teror mutlak. Wajah monster tua dugu dipenuhi keputusasaan. Teknik ini terlalu menantang surga. Kita harus tahu bahwa cendikiawan pena emas juga pernah menggunakan teknik ini, namun dibandingkan dengan pemuda di depannya, tekniknya seperti kunang-kunang dibandingkan dengan matahari dan bulan. Dia belum pernah melihat kemampuan ilahi yang begitu realistis. Jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri bahwa Kilin Api dan Phoenix Sb Revolusi, dia akan berpikir bahwa mereka adalah binatang dewa yang ada di antara langit dan bumi. "Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah!" Monster tua dugu berteriak dengan gila, "Tidakkah Anda ingin diundang ke konvensi judi batu? Aku akan memberikannya padamu!" Saat dia berbicara, dia menembakkan seberkas cahaya dan membuang undangannya. Ia tidak berani terus berjuang karena merasa nyawanya dalam bahaya. Jika dia terus bertarung, dia takut dia akan terbunuh di sini. Dengan lambaian tangannya, Lin Xuan mengambil kartu undangan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan kilin api yang menakutkan serta keempat Phoenix S dengan cepat berubah menjadi ki spiritual dan memasuki tubuhnya. Fiu! Monster tua Dugu menghela nafas lega saat melihat ini. Namun, dia masih menangkupkan tinjunya dan berkata, saya bersalah telah menyinggung perasaan Anda, Tuan Muda. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Konvensi Perjudian Batu terletak di sebelah Danau Transformasi Naga. Kamu bisa pergi ke sana sekarang. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam, "Tunggu, berdengung!" Tubuh monster tua dugu menegang, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menoleh dengan kaku dan menunjukkan senyuman lebar, "Apakah ada hal lain?" Tuan muda, sejujurnya, dia sangat takut. Jika Lin Xuan ingin membunuhnya sekarang, dia akan dibunuh, akan sulit baginya untuk melarikan diri, namun... Lin Suan berkata dengan tenang, "Saya baru saja tiba di wilayah selatan, jadi saya tidak tahu banyak tentang konvensi perjudian Batu. Apakah kamu tidak ingin pergi juga? Kenapa kamu tidak ikut denganku? Pergi bersama-sama." Wajah monster tua Dugu menjadi sangat jelek saat mendengar ini. Dia tidak berani tinggal bersama Lin Suan sekarang karena pihak lain terlalu berbahaya. "Yah, lelaki tua ini hanyalah lelaki tua. Mengikuti sisi tuan muda terlalu merepotkan. Lebih baik aku pergi." Lagi pula, Aku baru ingat ada yang harus aku urus, jadi aku benar-benar tidak bisa menemanimu lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, monster tua dugu berbalik dan ingin pergi. Hem. Namun, Lin Suan mendengus dan ekspresinya menjadi gelap. Apa, kamu tidak mau ikut denganku? Tubuh Pak Tua Dugu menegang saat mendengar suara sedingin es itu. Dia tidak berani pergi karena niat membunuh yang dingin telah menyelimuti dirinya. Dia merasa jika dia berani bergerak, pihak lain pasti akan bergerak. Oleh karena itu, dia berbalik dan tertawa datar lagi. Hehe, aku ingat sekarang ini bukan masalah yang mendesak. Aku bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari lagi. Pula, karena Tuan Muda sendirian, Anda pasti kekurangan seseorang untuk melakukan pekerjaan sambilan. Kalau begitu, lelaki tua ini akan mengikuti Tuan Muda. Sangat bagus, Su Chen tersenyum dan mengangguk. "Kalau begitu, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke udara dan terbang ke kejauhan. Monster tua dugu mengikuti di sampingnya. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani pergi sama sekali. Wilayah Selatan, Danau Transformasi Naga. Ini adalah Danau Hijau Giok dengan pemandangan indah. Karena bentuk danaunya yang menyerupai naga melingkar, maka dinamakan Danau Transformasi Naga. Air danau itu berwarna hijau dan tidak berdasar. Pemandangannya menyenangkan dan ki surgawi mengelilinginya. Itu seperti surga di bumi. Di dekat Danau Transformasi Naga, ada dataran luas. Medannya luas dan cocok untuk kegiatan skala besar. Oleh karena itu, konvensi perjudian batu diadakan di dekat Danau Transformasi Naga. Kali ini, konvensi perjudian batu diselenggarakan bersama oleh lima tanah suci besar. Bisa dibilang, latar belakang mereka sangat menakutkan. Sama sekali tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Saat ini masih ada dua hari sebelum acara sebenarnya dimulai, namun banyak seniman bela diri berkumpul di Danau Transformasi Naga. Tentu saja, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang-orang dengan status luar biasa tanpa undangan. Mereka tidak bisa masuk sama sekali. Ledakan. Tiba-tiba terjadi fluktuasi besar di langit. Kemudian, seberkas cahaya lima warna turun dari langit. Sekelompok orang dengan kepala terangkat tinggi dan punggung tegak mendarat di dekat Danau Transformasi Naga. Pertunjukan yang luar biasa. Siapa orang-orang ini? Beraninya mereka begitu sombong. Pelankan suaramu. Jangan biarkan mereka mendengarmu. Apakah kamu bodoh? Mereka adalah orang-orang dari keluarga Tuoba. Apa? Orang-orang dari keluarga Tuoba juga ada di sini? Tentu saja, keluarga Tuoba adalah keluarga guru spiritual pencari yang kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak datang ke konvensi perjudian Batu seperti itu? Memang benar, kelompok orang yang turun adalah para elit dari keluarga Tuoba. Mereka berjalan dengan gaya berjalan yang megah, mata mereka bersinar dengan cahaya yang dalam. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa mereka telah mengembangkan teknik mata yang sangat mendalam. Setelah mereka turun, mereka segera diantar pergi. Ini karena guru spiritual Seker adalah orang-orang yang sangat populer. Seseorang harus tahu bahwa jika seseorang dapat memperoleh bantuan dari guru spiritual pencari yang kuat, dia pasti akan dapat memperoleh harta karun di konvensi perjudian Batu nanti. Jika dia mendapatkan kristal ilahi, dia akan kaya. Setelah keluarga Tuoba, kekosongan berfluktuasi dengan hebat lagi. Bahkan tanah pun mulai bergetar. Kemudian, semua orang membuka mata lebar-lebar. Di cakrawala jauh, ada sebuah benda besar terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Ketika semakin dekat, kerumunan orang menyadari bahwa itu adalah naga tanah. Itu sangat besar, setidaknya panjangnya seratus kaki. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu dan tanah. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia luar biasa ganas dan memiliki aura naga yang kuat. Sial, kekuatan super macam apa ini? Meski hanya naga tanah yang terbuat dari batu, auranya terlalu menakutkan. Seolah-olah itu adalah naga sungguhan. Mungkinkah itu didukung oleh kekuatan pembuluh darah naga? Apa pembuluh darah naga? Astaga, apakah benar ada seseorang yang bisa menemukan hal seperti itu? Seruan terdengar. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Ouyang. Tidak heran mereka begitu kuat. Keluarga Ouyang juga datang. Keluarga Ouyang juga merupakan salah satu keluarga pencari. Mereka sangat kuat dan tidak lebih lemah dari keluarga Tuoba. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat. Di depan mereka, banyak sosok berdiri di atas naga tanah dan terbang cepat menuju Danau Transformasi Naga. Segera, naga tanah secara bertahap berhenti. Kemudian, ia tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Tanah juga pulih tanpa satu pun retakan seolah-olah pemandangan yang mereka lihat sebelumnya hanyalah mimpi. Namun penonton mengetahui bahwa itu bukan mimpi karena ada tambahan sekelompok orang di depan mereka. Sekelompok guru spiritual pencari yang kuat. Huh. Di tengah kerumunan, orang-orang dari keluarga Tuoba memandang ke arah guru spiritual seeker yang baru tiba dan mendengus. Mata mereka dipenuhi permusuhan. Adapun orang-orang dari keluarga Ouyang, mata mereka berbinar dan prasasti dao misterius muncul. Mereka sama sekali tidak takut pada keluarga Tuoba. 1912. Saudara Ouyang, kamu juga datang. Tepat pada saat itu, beberapa sosok menakutkan muncul. Meskipun mereka telah menahan aura kuat mereka, mereka masih menyebabkan jantung orang berdebar. Terbukti, mereka semua adalah maha kuasa. Mereka dengan hormat mengundang para tetua keluarga Ouyang pergi. Adapun anak-anak muda keluarga Ouyang, mereka juga dengan cepat dibawa pergi oleh yang lain. Segera setelah itu, semakin banyak kekuatan yang datang, dan danau transformasi naga menjadi semakin hidup. Belakangan, bahkan ada beberapa orang yang berebut posisi sebagai guru roh pencari. Untungnya, lima tanah suci besar mengawasi tempat ini, jadi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Sehari berlalu, hanya ada satu hari tersisa sebelum majelis perjudian batu yang sebenarnya dimulai. Pada hari ini, tiga sosok muncul di langit. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan yang tampak seperti makhluk abadi. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah hitam, dan yang lainnya adalah kuda naga merah. Mereka secara alami adalah trio Lin Xuan. Pemuda tampan itu adalah Lin Xuan yang menyamar. Adapun lelaki tua berjubah hitam, dia secara alami adalah dugu eksentrik tua. Sedangkan untuk kuda naga, itu adalah naga merah. Naga merah juga diinginkan oleh tanah suci permulaan. Oleh karena itu, ia harus mengubah bentuknya. Saat itu, naga merah langsung berubah menjadi kilin api. Seluruh tubuhnya bermandikan api, dan ia tampak luar biasa perkasa, seolah-olah ia adalah binatang dewa sejati. Namun, kulit Lin Xuan menjadi gelap. Jika dia keluar seperti itu, bahkan Yang Maha Kuasa pun akan iri. Bagaimanapun, Kilin adalah binatang dewa kuno yang telah menghilang dari dunia. Jika binatang suci seperti itu muncul sekarang, apalagi Yang Maha Kuasa, bahkan para guru suci di tanah suci pun akan menjadi gila. Dengan demikian, Lin Xuan membuat naga merah mengubah bentuknya lagi. Tanpa pilihan lain, naga merah hanya bisa dengan enggan mengubah wujudnya menjadi versi sederhana dari Kilin Api, membuatnya lebih terlihat seperti kuda naga. Meskipun masih terlihat sangat menarik, itu masih jauh lebih baik daripada Fire kilin Jadi, Lin Xuan setuju. Sekelompok orang turun dari langit. Lihat, ada orang lain yang turun. Siapa itu? Aku tidak mengenalinya. Apa yang bisa dilihat? Apa yang bisa dilihat? Apa yang bisa dilihat? Dia bukan guru roh pencari. Banyak orang menggelengkan kepala, tidak memperhatikannya. Namun, sebagian kecil dari mereka mengangkat kepala dan melihat ke depan, kemudian mereka tercengang dan berteriak, "Efcek!" Apa itu? Mungkinkah itu kilin yang legendaris? Ini bukan kilin. Kilin bahkan lebih kuat dari ini, tapi apa sebenarnya ini? Teriakan terkejut terdengar. Tak lama kemudian, masyarakat sekitar juga terkena dampaknya. Mereka semua mengangkat kepala dan menoleh. Kemudian, mereka sangat terkejut. Di antara mereka, ada beberapa tetua yang matanya bersinar. Surga, mutan, langit, dan bumi, hanya dengan melihat aura dan penampilannya, itu pasti spesies yang bermutasi. Benar sekali. Mereka semua menatap ke arah Naga Merah, karena pada saat ini Naga Merah telah berubah menjadi kuda drakonik. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, tanpa bekas kotoran. Keempat kuku kakinya diliputi api yang mengerikan. Ia terbakar dengan ganas dan tampak luar biasa perkasa, seperti seekor kuda dewa yang terbuat dari api. Huh, Naga Merah mendengus saat melihat seniman bela diri di sekitarnya. Jika bukan karena Lin Xuan menghentikannya, dia pasti sudah berubah menjadi Kilin. Pada saat itu, orang-orang ini pasti akan ternganga, bukan. Pada saat ini, beberapa seniman bela diri yang kuat berjalan dan mengepung naga merah. Fcheck, lihat bulunya, mengkilat sekali. Lihat, lihat, ada api di kukunya, suhu yang mengerikan. Saya sangat ingin menggunakannya sebagai tunggangan. Seorang pria Parubaya berputar-putar di belakang naga merah, ingin sekali mencobanya. Awalnya, naga merah sangat bangga karena dikelilingi oleh pujian. Namun, saat mendengar kalimat terakhir, wajahnya langsung menjadi gelap. "Beraninya kamu menggunakannya sebagai tunggangan! Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Aku akan menendang wajahmu." Naga merah sangat marah. Ia mengangkat kuku belakangnya dan menendang ke belakang. "Bang, tendangan ini langsung membuat pria parubaya di belakangnya terbang." Suara pelan terdengar, kemudian pria parubaya itu berubah menjadi meteor dan menabrak kejauhan. Dia menabrak puncak gunung dan meruntuhkannya. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Adapun beberapa praktisi seni bela diri kuno yang telah mengelilingi naga dewa merah tua, mereka segera menjauhkan diri darinya. Masing-masing dari mereka bingung. Astaga, benda apa itu? Terlalu menakutkan. Itu bisa membuat pembangkit tenaga listrik terbang dengan sebuah tendangan. F. -cek. itu terlalu menakutkan. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita dikirim terbang. Namun, mata beberapa lelaki tua berbinar ketika mereka menatap ke arah naga merah. Seorang mutan langit dan bumi, sungguh kekuatan yang dahsyat. Saya benar-benar ingin mengambilnya sendiri. Kemudian mereka segera mengepungnya. Kali ini mereka tidak mengepung naga merah, tapi Lin Xuan yang berada di samping naga merah. Meskipun mereka juga merasa lelaki tua berjubah hitam di sampingnya memiliki aura yang kuat, dia lebih terlihat seperti pelayan daripada pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, mereka memandang pemuda tampan di depan mereka dan merasa bahwa dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga bangsawan. Oleh karena itu, orang-orang ini bertanya, "Pak, berapa harga jual hewan peliharaan ini? Sebutkan harganya, saya akan membelinya dengan harga berapa?" "Aku melihatnya pertama kali. Kenapa kamu ikut bersenang-senang? Kamu melihatnya pertama kali. Apakah kamu punya uang sebanyak itu?" "Saya anggota keluarga Wang. Aku melihat kuda ini. Beraninya kamu merebutnya dariku." Sebelum Lin Suan dapat berbicara, beberapa orang yang datang untuk menanyakan harga sudah mulai berkelahi dan berdebat. Namun, Naga Merah sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Tiba-tiba ia mengangkat keempat kukunya dan menamparkan semua orang di sekitarnya. Efchuk, beraninya kamu menyebut Benhuang sebagai hewan peliharaan. Kaulah hewan peliharaan sialan itu. Kemarilah jika kamu berani, aku akan menamparmu sampai mati. Naga Merah mengertakkan gigi karena marah. Ia menyadari bahwa bukanlah pilihan bijak untuk berubah menjadi kuda drakonik. Namun, tidak ada cara untuk kembali sekarang. Efchuk, kuda drakonik ini pemarah. Itu terlalu liar, namun lebih menarik menjinakkan monster seperti itu. Jika Anda bisa menjinakkannya sepenuhnya, ia tidak akan mengkhianati Anda seumur hidupnya. Pelankan suaramu. Menurutku kuda ini sangat kuat. Ia tidak lebih lemah dari raja bintang 6. Berhati-hatilah agar tidak ditendang oleh kukunya. Itu akan memalukan. Diskusi terjadi satu demi satu. Lin Suan merasa sedikit tidak berdaya. Dia dikelilingi oleh sekelompok orang bahkan sebelum dia memasuki konvensi perjudian batu tampaknya dia tidak bisa bersikap rendah hati meskipun dia menginginkannya Sejujurnya, Pak Tua Dugu juga terkejut. Dia awalnya mengira naga merah hanyalah seekor ular panjang karena dia tidak tahu bahwa naga hitam dan naga suci adalah bagian dari ras naga. Oleh karena itu, dia mengira naga merah adalah seekor ular, hewan peliharaan, dan tidak terlalu kuat. Namun, dia tidak menyangka itu akan menjadi sangat kuat. Beberapa dari lelaki tua itu adalah raja bintang 6 dan mereka cukup kuat. Namun, mereka bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya naga merah itu. Seekor hewan peliharaan sudah sangat menakutkan. Siapa pemuda ini? Pak tua dugu memandang Lin Xuan dengan kaget. 1913. Masih ada satu hari sebelum konvensi judi batu yang sebenarnya, sehingga masa tidak bisa masuk dan hanya bisa menunggu di luar. Tentu saja, mereka yang berstatus sudah diundang. Sisanya merupakan mayoritas. Mereka tidak ada hubungannya. Bahkan ada yang mulai berbisnis. Salah satu lelaki tua berjubah abu-abu melambaikan tangannya dan mengeluarkan tujuh atau delapan batu berwarna coklat ke abu-abuan. Dia menempatkannya di tanah. Dia berkata dengan keras, 'Ayo, ayo, ayo, mari kita hangatkan mereka. Aku punya beberapa batu mistis kuno di sini. Biasanya batu-batu itu tidak dibuka untuk umum, tapi aku dengan enggan menjualnya selama konvensi perjudian batu.' 'Apa kamu punya batu mistis kuno?' Banyak orang berkerumun ketika mendengar itu. Yang lain mencibir. Batu mistis kuno apa? Kamu pasti bohong. Jika kamu benar-benar memiliki harta karun seperti itu, kenapa kamu tidak mengeluarkannya saat konvensi perjudian batu besok? Anda hanya membodohi orang dengan mengeluarkan mereka sekarang. Itu benar, tapi siapa yang peduli? Ada pertunjukan yang harus ditonton. Lagi pula, kita tidak ada hubungannya sekarang. Fcheck, siapa lelaki tua itu? Dia cepat sekali. Beraninya dia mencuri bisnis kita. Yang lain punya rencana yang sama, tapi mereka tidak menyangka ada orang lain yang akan merebut mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Mereka mengeluarkan batu-batunya dan mendirikan kios. Bagaimanapun, jika mereka bisa menipu sebanyak yang mereka bisa, mereka akan mendapatkan modal yang cukup hari ini, sehingga mereka bisa mengikuti konvensi perjudian batu besok dan membeli batu mistik yang asli. Seseorang mendirikan kios terlebih dahulu. Ayo pergi dan lihat! Lin Xuan juga menyipitkan matanya dan berjalan ke depan. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan orang lain. Karena dia tidak melakukan apa-apa sekarang, dia sebaiknya pergi dan melihatnya. Mungkin dia benar-benar bisa menemukan harta karun. Oleh karena itu, Lin Xuan menemukan sebuah kios yang lebih dekat dengan kios tersebut dan pergi untuk melihatnya. Selain Lin Xuan, ada cukup banyak orang di sekitar kios. Namun, saat itu ada keributan di belakang mereka. Kemudian, terdengar suara yang sangat arogan, "Minggir, minggir! Tidak bisakah Anda melihat tuan muda saya ada di sini?" "Minggir!" Kemudian. Kerumunan itu bubar, dan seorang pemuda berpakaian hijau berjalan mendekat dengan kipas angin di tangannya. Dia berpakaian hijau, dan ada pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Pedang panjang itu tertanam dengan beberapa batu suci yang indah. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat terpancar darinya. Pemuda itu memiliki mata yang tajam dan alis yang tajam. Ada arogansi yang tak terbatas di matanya. Di sampingnya ada dua pelayan. Kedua pelayan itu mengangkat hidung mereka, terlihat sangat arogan. Siapa ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Beberapa orang di sekitar merasa tidak puas. Dia dari sekte Awan Walet, sepertinya latar belakangnya tidak kecil, sebaiknya jangan menyinggung perasaannya. Pemuda itu memasang ekspresi arogan di wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Dagunya terangkat tinggi, seolah dia tidak peduli pada siapapun. Salah satu dari dua pelayan di sampingnya mencibir, "Biarku beritahukan sesuatu padamu. Ayah tuan muda kita adalah tetua dari sekte Awan Walet. Jika kamu menyinggung kami, kamu harus menanggung konsekuensinya. Minggir." Seorang tetua dari sekte Yan Yun Mendengar hal tersebut, banyak orang yang kaget dan memberi jalan untuknya. Bagaimanapun, Sekte Awan Walet juga merupakan sekte yang tiada taranya. Kekuatan seorang tetua di sekte itu benar-benar menakutkan. Karenanya, tidak ada yang berani memprovokasi pemuda sombong ini. Namun, ada pengecualian. Ada tiga sosok tak bergerak di depan mereka. Mereka adalah Lin Suan dan dua lainnya. F. siapa ini? Beraninya kamu tidak memberi jalan. Apakah kamu tidak ingin hidup? Entahlah, tapi anak ini sepertinya memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia sebenarnya memiliki mutan di sisinya. Menurutku dia mungkin murid dari keluarga atau faksi besar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun mereka tidak mengenal Lin Xuan, naga merah di samping Lin Xuan terlalu mencolok. Apalagi ada seorang lelaki tua berjubah hitam bersamanya. Meski sudah menahan auranya, tetap saja membuat hati orang bergetar. Orang seperti itu harus memiliki latar belakang yang kuat. Namun, pemuda dari Swallow Cloud Sect mengerutkan kening. Seseorang sebenarnya berani berpura-pura di hadapannya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Namun, sebelum dia dapat berbicara, dua pelayan di sampingnya berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Nak, apa kamu tidak punya telinga?" Minggir! Mendengar ini, Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi naga merah dan monster tua dugu sangat marah. Saraf monster tua dugu sangat dingin. Kita harus tahu bahwa dia adalah orang kejam yang tidak peduli pada apapun. Bahkan, seniman bela diri dari Tanah Suci akan mundur ketika mereka melihatnya. Namun kini, ada yang berani menegurnya. Mereka hanya mendekati kematian. Dia dengan dingin mendengus dan hendak menyerang. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan menghentikannya. Lin Suan tidak ingin menimbulkan masalah dan menarik perhatian para ahli yang maha kuasa. Jika itu terjadi, dia mungkin menjadi sasaran All Beginnings Holy Land. Huh. Melihat Lin Suan menghentikannya, monster tua dugu berhenti menyerang. Namun, dia masih mendengus dingin. Tempat ini sangat besar. Apa kamu tidak punya kaki? Apa kamu tidak tahu cara mengambil jalan memutar? Kamu sedang mendekati kematian. Tuan muda kita sangat berharga. Anda benar-benar berani membuatnya mengambil jalan memutar. Apakah Anda lelah hidup? Dasar! Naga merah memaksakan diri dan mengusir pelayan kurang ajar itu. Dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, begitu dia membuat ulah, Lin Xuan tidak akan bisa menghentikannya. Oleh karena itu, tendangannya langsung membuat pelayan itu menghilang. Apa melihat pemandangan ini, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Namun, orang-orang dari sekte Yan Yun juga mengerutkan kening. "Berani, Anda berani menyerang kami! Apakah kamu bosan hidup? Tahukah Anda siapa kami?" Pelayan yang tersisa mengertakkan gigi dan meraung dengan ganas. Pihak lain justru berani menyerang mereka. Mereka sungguh berani dan tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. "Ayo, kamu masih berani sombong!" Naga merah masih ingin menyerang, tapi dia dihentikan oleh Lin Xuan. Di sisi lain, pemuda arogan dari sekte Yan Yun juga berkata dengan suara yang dalam. Cukup, jangan perhatikan mereka. Baik, Tuan Muda, kata pelayan itu dengan hormat. Lalu dia dengan tajam menatap Lin Xuan dan dua lainnya. "Bocah, anggaplah dirimu beruntung. Tuan Muda, kami murah hati dan akan melepaskanmu. Jika tidak, kamu akan mati." Lin Xuan tidak memperhatikan orang seperti ini. Di matanya, orang seperti ini tidak lebih dari seekor semut. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, dia menatap kios di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, Patua, berapa harga jual batu-batu ini? Ayo, kamu masih ingin berjudi batu. Apakah kamu punya uang? Ini semua adalah batu yang aneh. Bisakah Anda membelinya? Di sisi lain, pemuda arogan dari sekte Yan Yun juga berjalan. Pelayan di sampingnya mencibir. Tamparan. Di sampingnya, monster tua dugu tidak dapat menahannya lagi. Dia menamparkan wajah pelayan itu, mengubahnya menjadi kepala babi. Pelayan terkutuk, kita bisa bicara. Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Beraninya kamu memukulku. Pelayan itu menutupi wajahnya, giginya patah semua. Dia mengeluarkan banyak darah saat dia melihat monster tua Dugu dengan ngeri. Namun, dia tetap berteriak dengan ganas, beraninya kamu memukulku. Beraninya kamu memukulku. Tuan muda, Anda harus membunuhnya. Bantu saya membunuhnya. Wajah pemuda arogan itu juga menjadi gelap. 1914. Sebelumnya, salah satu pelayannya telah dikirim terbang. Sekarang Seorang pelayan lain telah ditampar wajahnya. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Lin Xuan, orang tua aneh Dugu, dan yang lainnya. Nak, jika kita tidak berada di dekat Danau Transformasi Naga, tidak akan nyaman bagi kita untuk bertarung. Kamu pasti sudah mati sekarang. Namun, karena kamu berani memprovokasi Sekte Yan Yun, aku akan mengingatmu. Setelah acara perjudian batu, kalian bertiga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tunggu saja, Cih! Lin. Suan mengabaikannya. Patua aneh dugu mendengus dingin, dan naga merah memandangnya dengan jijik. Ancaman semacam ini tidak berpengaruh pada mereka. Tuan muda arogan dari sekte Yan Yun juga mendengus dingin. Namun, terlalu mudah bagimu untuk melepaskanmu begitu saja. Apakah kamu tidak ingin bertaruh pada batu? Nak, apakah kamu berani bertaruh denganku? Bertaruh denganmu? Apakah kamu layak? Lin Suan meliriknya. Dia tidak memiliki ekspresi apapun, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Merasakan pengabaian ini, pemuda sombong itu akan menjadi gila. Dia memiliki status yang mulia dan tidak ada yang berani meremehkannya. Namun, anak tercela di depannya ini tidak hanya meremehkannya, tapi juga mengabaikannya. Ini membuatnya menjadi gila karena marah. Kenapa? Kamu tidak berani. Pemuda sombong itu mencibir. Tidak ada yang tidak berani kami lakukan. Naga merah juga mencibir. Namun, apakah kamu punya cukup kristal? Jangan bertaruh setengah-setengah dan kamu akan kehabisan uang. Itu akan memalukan. Huff, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Katakan saja padaku apakah kamu berani atau tidak. Kata pemuda sombong itu dengan dingin. Oke, okay, aku akan bermain denganmu. Kata Lin Xuan acuh tak acuh. Kemudian dia melihat ke depan dan berkata, ini dia. Apa, judi batu? Mendengar hal tersebut, penonton di sekitar menjadi heboh dan berkumpul. Mereka yang berada lebih jauh juga berjalan ke arah mereka. Melihat Lin Xuan memilih batu dengan begitu mudah, kerumunan di sekitarnya terkejut. Tuan Mudakian yang arogan mencibir, kamu benar-benar orang udik. Aku bahkan belum memberitahumu cara bermain dan kamu tidak sabar untuk memilih batu. Sepertinya kamu idiot yang bodoh. Bagaimana kamu ingin bermain? Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak marah karena judi batu tidak terlalu sulit baginya. Kita harus tahu bahwa sangat sedikit orang yang bisa menandingi teknik matanya. Bahkan keluarga guru jiwa pencari yang kuat mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Belum lagi pemuda kurang ajar di hadapannya. Namun, Tuan Muda kian tidak mengetahui hal itu. Dia berkata dengan dingin, "Mari kita lebih lugas. Kita masing-masing akan memilih sebuah batu, dan siapapun yang memotong lebih banyak kristal dialah yang menang." Tentu, Lin Yuan mengangguk. "Saya tetap memilih batu ini. Saya tidak akan berubah pikiran. Cek, bodoh sekali. Batumu ini sekilas redup dan tidak terang, sama sekali tidak ada kristal di dalamnya. Dasar bocah, kamu pasti tidak tahu apa-apa. Tunggu saja, kamu akan kalah kali ini." Pada titik ini, Tuan Mudakian mengungkapkan ekspresi ganas. Saya tidak menyebutkan konsekuensi kekalahan tadi. Bolehkah aku memberitahumu sekarang? Yang kalah harus berlutut dan bersujud kepada pemenang. Apa? Berlutut dan bersujud? Seru kerumunan. Ini adalah tamparan langsung di wajahnya. Melihat kedua pemuda ini, identitas mereka tidaklah sederhana. Jika mereka berlutut dan bersujud di depan umum, itu pasti sebuah tamparan di wajah. Mereka mungkin tidak akan bisa mengangkat kepala selama sisa hidup mereka. Mereka tidak menyangka tuan mudakian begitu kejam. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Tuan mudakian mencibir, nak, bagaimana? Apakah kamu takut? Biar ku beritahu, kamu berani memukul pelayanku, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membuatmu berlutut di kakiku, bersujud, dan mengakui kesalahanmu. Apalagi aturan judi batu adalah batu yang dipilih tidak bisa diubah. Jadi, kamu bisa perlahan menunggu kematianmu. Menurut pendapat tuan mudakian, jika pihak lain berani bersaing dengannya, dia hanyalah daging mati. Dia 100% percaya diri sekarang. Saat berikutnya, Tuan Mudakian mencibir. Dua bola lampu merah muncul di matanya dan perlahan melebar, membentuk bentuk segitiga. Berdengung. Yang menyertainya adalah lampu merah redup dan aura menakutkan. Ini adalah teknik mata. Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun Tuan Mudakian sombong, dia masih memiliki kekuatan. Dilihat dari teknik matanya, dia pastinya ahli. Sudah berakhir. Bocah itu sudah mati. Teknik mata Tuan Mudakian luar biasa. Dia pasti bisa memilih batu yang bagus. Ia ya, bocah itu tidak menggunakan apapun dan hanya dengan santai memilih batu. Apakah dia tahu apa itu perjudian batu? Diskusi dapat didengar, dan banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Meskipun mereka tidak menyukai tuan muda kian, pada saat ini tampaknya Lin Xuan lebih mungkin kalah. Di sampingnya, monster tua dugu juga merasa tidak nyaman. Itu karena dia juga merasa Lin Xuan terlalu santai. Tidak peduli apa, dia seharusnya menggunakan kemampuan ilahi untuk memeriksanya. Namun, pihak lain tidak melakukan apapun dan dengan santai memilih batu. Dia terlalu tidak bertanggung jawab. Dia diam-diam mengamati ekspresi Lin Suan dan menemukan bahwa pihak lain sangat tenang, seolah-olah dia tidak menganggap serius masalah ini. Huh, muda dan bodoh. Meskipun dia kuat, bukan berarti teknik pencarian rohnya kuat. Monster tua dugu menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia telah melihat banyak situasi serupa di masa lalu. Menurutnya, Lin Suan terlalu ceroboh. Namun, ekspresi Lin Xuan tenang, dan naga merah mencibir di sampingnya. Dia tahu kekuatan sebenarnya Lin Xuan, judi batu ini tidak ada artinya sama sekali. Dia sudah menantikan untuk melihat ekspresi pihak lain ketika hasilnya terungkap. Di depan mata Tuan Muda Kian berkedip saat dia melirik ke arah kios, segera sudut mulutnya melengkung, dan dia meraih sebuah batu di tangannya. Tuan Muda, lelaki tua ini menjalankan bisnis kecil-kecilan. Apakah Anda berdua ingin melunasi tagihannya terlebih dahulu? kata lelaki tua di warung itu. dia sangat khawatir mereka berdua akan memotong batu dan tidak membayar. itu hanya beberapa kristal. apa menurutmu aku akan meremehkanmu? wajah tuan mudakian penuh dengan penghinaan. kemudian dia melemparkan 1,5 kilogram kristal itu ke pihak lain. lalu dia menatap lin xuan dan mencibir. nak jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 1,5 kilogram kristal. kalau begitu aku menyarankan kamu untuk berlutut dan bersujud secepat mungkin. bodoh. Lin Suan mencibir. Dengan jentikan jarinya, dia pun melemparkan 1,5 kilogram kristal. Wajah Tuan Mudakian menjadi gelap ketika dia melihat ini. Dia menyadari bahwa sikap santai pihak lain sungguh menyebalkan. Sementara itu, penonton di sekitar memang sedikit gugup. Itu karena itu adalah waktu paling kritis untuk memotong batu tersebut. Bagian paling seru dari perjudian batu adalah pemotongan batu. Dengan satu potong, seseorang bisa menjadi kaya atau kehilangan segalanya dan bangkrut. Oleh karena itu, ini memang bagian yang paling seru. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tuan Muda mengeluarkan pisau emas kecil dan bersiap untuk memotong batu itu. 1915. Retakan, retakan, retakan. Dia sangat berhati-hati. Cahaya merah mekar di matanya, dan pisau emas di tangannya kokoh seperti batu saat dia perlahan menurunkannya. Kemudian, permukaan batu itu perlahan terkelupas dan batu di tangannya menjadi semakin kecil. Berdengung. Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba menyala seperti pelangi, menerangi sekeliling. Melihat ini, Tuan Mudakian menghela nafas lega, sementara kerumunan di sekitarnya berseru, "Ada cahaya, sepertinya pasti ada kristalnya, tapi aku penasaran ada berapa. Dia membeli batu itu dengan 15 kg kristal. Jika dia tidak bisa memotongnya menjadi 15 kg, dia akan kehilangan uangnya." Dilihat dari kilo warna-warninya, beratnya seharusnya lebih dari 15 kg. Diskusi terjadi satu demi satu karena mereka lebih memperhatikan situasi. Tuan Mudakian menjadi semakin berhati-hati. Akhirnya seluruh permukaan batu terkelupas, dan 2,5 kg kristal muncul di tanah. 2,5 kg, sungguh mencuri. Ya, lumayan, Tuan Muda Kian ini benar-benar hebat. Sebagian besar batu ini tidak berguna, tapi saya tidak menyangka Tuan Muda mampu memotong 2,5 kg kristal. Sungguh mengejutkan. Semua orang berdiskusi, dan kata-kata mereka dipenuhi rasa iri. Memang sembilan dari sepuluh orang yang mendirikan kios di sini adalah penipu. Sebagian besar batunya tidak berguna, jadi kebanyakan orang tidak mau memotongnya. Mereka akan menunggu hingga konvensi judi batu resmi dimulai keesokan harinya. Namun, Tuan Mudakian tidak hanya berani, tetapi dia juga memotong 2,5 kilogram kristal yang mengejutkan orang banyak di sekitarnya. Tuan Mudakian bahkan lebih bangga lagi. Dia memandang Lin Suan dengan provokatif, lalu mencibir. Nak, kamu sudah mati. Saya menyarankan Anda untuk tidak memotongnya. Saya telah melihat batu Anda. Itu hanya batu yang tidak berguna. Tidak ada apapun di dalamnya. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan di sekitarnya kembali berseru. Iya, batu itu redup dan jelek. Menurutku tidak ada apa-apa di dalamnya. Menurutku juga begitu. Menurutku anak itu akan kalah. Bahkan lelaki tua penjual batu itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jelas, dia juga mengira itu adalah batu yang tidak berguna. Tuan muda, apakah anda ingin saya melakukannya? Pada saat ini, monster tua dugu juga berbicara. Dia merasa jika Lin Xuan kalah, dia mungkin tidak memotongnya. Sekarang dia menggunakan kekuatan absolut untuk mengintimidasi mereka, orang-orang di sekitarnya pasti tidak berani mengatakan apapun. Namun, Lin Xuan sangat tenang. Dia berkata, pasti ada harta karun di batu ini. Hanya saja mereka tidak tahu apa itu. Ada harta karun. Tuan muda kian mencibir, kamu benar-benar naif. Jika ada harta karun di batu ini, aku akan memakan semua kulit batu yang ada di tanah. Dia tidak percaya bahwa batu pihak lain akan berisi harta karun. Itulah yang kamu katakan. Naga merah diberi energi. Dia berkata dengan suara yang jelas, "Semua orang mendengarnya. Orang ini akan memakan kulit batunya sebentar lagi. Jika dia tidak memakannya, maka dia bajingan." Anda, Tuan Mudakian, sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Namun tak lama kemudian, dia mencibir dan berkata, "Saya ingin melihat jenis batu apa yang bisa Anda potong." Lin Xuan tidak peduli sama sekali, menggunakan jarinya sebagai pisau, dia menebas. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya semakin tidak percaya. Tuan mudakian mencibir, "Lihatlah teknikmu! Apakah kamu pikir kamu sedang memotong semangka? Bahkan jika ada sesuatu yang bagus, itu akan dipotong-potong olehmu." Namun begitu dia mengatakan itu, seluruh tubuhnya membeku. Senyuman di wajahnya juga menjadi sangat jelek karena cahaya yang sangat terang muncul dari celah tersebut. Itu seperti pelangi berputar-putar di langit. Cahaya yang sangat terang memang ada kristal di sini. "Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi, kan?" Keberuntungan anak ini terlalu bagus. Dia secara acak mengambil sebuah batu dan ada kristal di dalamnya. Kamu harus tahu bahwa sebagian besar batu di sini tidak berguna. Semua orang berdiskusi, tetapi kebanyakan dari mereka berpikir bahwa keberuntungan Lin Xuan lah yang baik. Bahkan monster tua dugu pun tercengang. Dia tidak menyangka Lin Xuan benar-benar memotong kristal. Wajah Tuan Muda juga sangat jelek, seolah dia baru saja memakan lalat mati. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak mungkin, bagaimana anak ini bisa seberuntung itu. Huff, Aku tidak percaya dia bisa memotong lebih banyak kristal daripada aku. Di depannya, Lin Xuan melambaikan tangannya dengan cepat dan kulit batu di tanah terus berjatuhan. Kemudian, sebuah kristal yang beratnya sekitar 5 kg muncul di depan semua orang. 5 kg. Dia pasti kaya. Mata semua orang membara karena kristal sangat penting untuk budidaya seorang raja. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini tidak mempunyai banyak hal. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka bisa dengan santainya memotong 5 kg. Ini sungguh membuat iri. Anak ini tidak mungkin menjadi guru roh pencari, kan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu mungkin saja. Lihat ekspresinya, dia selalu tenang. Sial, dia tidak mungkin beruntung, kan? Tapi keberuntungannya terlalu menantang, surga. Ketika Tuan Muda Kian melihat ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Seluruh tubuhnya menjadi ganas saat dia meraung dengan gila. Tidak mungkin, sial, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memotong begitu banyak kristal? Sialan, kalian! Apakah kalian memakai pakaian dengan benar? Saat berikutnya, Tuan Mudakian memandang lelaki tua yang menjual batu itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia bahkan curiga, "Ini adalah jebakan yang dibuat untuknya. Adegan ini membuat semua orang terkejut." Crimson Dragon mencibir dan berjalan. Dia menatap Tuan Mudakian dan mencibir, "Apakah kamu masih sombong? Cepat makan semua kulit batu yang ada di tanah, lalu berlutut dan bersujud kepada kami untuk meminta maaf." Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Wajah Tuan Mudakian bahkan lebih jelek lagi, seolah-olah dia baru saja memakan bangkai tikus. Mendengar perkataan pihak lain, dia semakin ingin mati. Sebelumnya, dia sangat sombong dan menawarkan syarat seperti itu karena dia sangat percaya diri. Dia percaya bahwa dia tidak akan pernah kalah, tapi sekarang dia telah kalah. Hal ini sangat mengejutkannya. Sial, aku tidak percaya. Kamu curang, kamu pasti berkolusi. Huff, bukankah kamu hanya mencoba menipuku? Aku tidak akan tertipu. Tuan Muda Kian mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Terlepas dari apakah pihak lain berkolusi atau tidak, dia tidak akan tinggal di sini karena itu terlalu memalukan. Kamu ingin pergi, tidak sesederhana itu. Tubuh Crimson Dragon bergoyang dan segera menghalangi jalan. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi kuda dewa yang menyala-nyala dan bermandikan api. Dia seperti binatang dewa kuno yang berdiri di depannya. Kau mendekati kematian, beraninya kau menghalangi jalan tuan mudaku. Apakah kamu tahu siapa tuan mudaku? Izinkan saya memberitahu Anda, guru kami adalah tetua dari sekte Yan Yun. Jika kamu menyinggung kami, kami akan menamparmu sampai mati. Begitukah, yang lebih tua sangat sombong. Tapi jadi apa? Kami tidak memaksanya untuk mengatakan syarat itu sebelumnya. Dialah yang mengatakannya sendiri. Sekarang dia ingin menarik kembali kata-katanya setelah kalah. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia? 1916. Begitukah, yang lebih tua sangat sombong. Tapi jadi apa? Kami tidak memaksanya untuk mengatakan syarat itu sebelumnya. Dialah yang mengatakannya sendiri. Sekarang dia telah kalah, dia ingin menarik kembali kata-katanya. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Seperti yang diharapkan, para seniman bela diri di sekitarnya sedang berdiskusi dengan sengit. Itu benar, dia menarik kembali kata-katanya dan merupakan anak dari tetua Sekte Yan Yun. Itu terlalu tidak bisa dipercaya. Apakah Sekte Yan Yun telah jatuh ke kondisi seperti itu? Hati masyarakat sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka bahkan tidak mau menghormati perjanjian. Diskusi pun pecah. Jelas sekali, masa sangat tidak puas. Bagaimanapun, mereka telah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Tuan Mudakian sangat sombong. Jika Lin Suan adalah orang yang kalah, Tuan Mudakian tidak akan melepaskannya. Nyah. Wajah Tuan Mudakian terasa dingin. Dia tidak akan menepati janjinya. Dia lebih memilih membunuhnya daripada bersujud dan mengakui kesalahannya. Pelayannya juga memasang ekspresi garang di wajahnya. Kemudian. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Pedang biru panjang muncul di tangannya dan menebas ke depan seperti es. Binatang sialan, beraninya kau menghalangi jalan tuan mudaku. Mati. Pedang biru di langit berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah naga merah. Kemanapun ia melewatinya, lapisan es biru akan terbentuk, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Ya ampun, beraninya kamu menyerang Benhuang. Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda. Saat naga merah melihat ini, dia mencibir. Dia mengangkat kedua kuku depannya dan melangkah ke depan. Boom booming. Ledakan. Dua suara yang dalam terdengar. Pedang biru di langit langsung terbelah menjadi dua. Dada pelayan itu ambruk dan dia terlempar. Sial, beraninya kamu membalas. Ketika Tuan Muda Kian melihat ini, wajahnya sangat ganas. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk membalas. Matilah, bajingan. Dia sangat marah. Dia sangat marah. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, dua bola kabut putih muncul di tangannya. Itu seperti dua awan tipis. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke depan. Telapak tangan Cakrawala. Keahlian utama Sekte Yan Yun ditampilkan pada saat ini. Seolah-olah awan tak berujung bergulung dan angin kencang menelan segalanya. Naga merah mencibir dengan nada menghina karena Tuan Mudakian hanyalah Raja Bintang 6. Orang seperti itu tidaklah cukup di matanya. Oleh karena itu, dia melambaikan tali sepatunya lagi. Lampu merah yang menyala-nyala dan kekuatan besar dari tali sepatu itu seperti gunung merah saat meledak ke depan. Peng! Awan bergejolak dan langsung terkoyak. Kuku merah itu langsung menendang Tuan Muda Kian. Dentang. Pada saat kritis, baju besi putih muncul di tubuh Tuan Muda dan memblokir serangan mengejutkan ini. Namun, tubuhnya terus mundur, menyebabkan tanah retak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana binatang bisa sekuat itu? Wajah Tuan Muda Kian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia adalah alam Raja Bintang 6, dan dia bahkan telah menggunakan serangan telapak tangan Cakrawala. Namun, dia masih belum bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, dia tahu bahwa pihak lain mungkin adalah spesies langit dan bumi yang bermutasi dan merupakan raja iblis yang kuat. Oleh karena itu, dia mengubah strateginya. Dia berbalik dan menatap Lin Xuan. "Nak, pergilah ke neraka!" Dia langsung menyerang Lin Xuan. Ini karena dia tidak merasakan aura menakutkan dari Lin Xuan. Oleh karena itu, dia merasa pihak lain tidak kuat sama sekali. Suara mendesing, "Awan putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Tuan Muda Kian, menyebabkan sosoknya menjadi halus." Dalam sekejap. Dia berubah menjadi hantu dan menghilang ke udara. Langkah kabut awan, teknik langkah yang menakutkan, keterampilan tuan muda kian memang luar biasa. Kerumunan di sekitarnya berseru karena mereka tidak bisa lagi melihat sosok tuan muda kian. Lin Xuan sangat tenang karena dia tidak perlu melakukan apapun. Pada saat ini, monster tua dugu yang berada di sampingnya mendengus dingin dan berdiri di depan Lin Xuan. Lalu, dia menamparkan ledakan, telapak tangan yang menakutkan turun dari langit, dan ruang di sekitarnya langsung membeku semua orang merasakan tubuh mereka menegang seolah sepasang cakar iblis mencengkeram leher mereka, dan mereka tidak bisa bernapas. Dan di udara, sosok Tuan Muda Kian juga muncul. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak percaya pihak lain dengan mudah menerobos langkahnya. Sial, bagaimana mungkin? Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tuan Muda Kian menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan kaget. Kulit kepalanya mati rasa, dan dia ingin melarikan diri. Karena dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari pihak lain, monster tua dugu mencibir dan meraih tuan muda kian dengan tangannya yang besar seperti raja iblis. Kemudian, seolah-olah dia sedang membawa seekor ayam, dia membawa tuan muda kian ke sisinya. "Bang, dia menendang kaki tuan muda dan tuan muda kian segera berlutut di tanah ke arah Lin Xuan. Sial, kamu berani membuatku berlutut! Kamu sudah mati!" "Ayahku adalah tetua dari sekte Yan Yun." Jadi apa? Apa hubungannya denganku? Monster tua Dugu mencibir. Dia tidak peduli dengan tetua dari Sekte Yan Yun. Karena meskipun dia menyebabkan bencana besar, dia dapat menemukan gunung tandus dan bersembunyi selama 8 hingga 10 tahun, dan pihak lain tidak akan dapat menemukannya. Ah! Tuan Muda Kian meraung dengan marah. Ia menyadari bahwa ancaman semacam ini tidak ada gunanya. Jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Di dalam tubuhnya, Kabut seperti awan meledak lagi, berubah menjadi telapak tangan putih besar yang membumbung ke langit dari tubuhnya dan menamparkan monster tua dugu. Tidak ada gunanya, berhentilah meronta! Monster tua dugu menunjuk dengan jarinya dan langsung menusuk telapak tangan besar berwarna putih itu. Kemudian, dia menyegel seluruh energi spiritual di tubuh Tuan Mudakian. Kemudian, dia menginjak kepala pihak lain dan membuatnya bersujud. Seorang pria tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya, karena kamu mengatakan perjanjian seperti itu, kamu harus menerima hukuman jika kalah. Monster tua dugu berkata dengan dingin. Dia sudah bersujud, jadi sudah waktunya memakan kulit batunya. Dengan membalikkan telapak tangannya, kulit batu di tanah dengan cepat berputar dan melonjak menuju telapak tangannya. Itu berubah menjadi bola. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ekspresi Tuan Muda Kian sangat jelek. Dia sudah bersujud di depan pihak lain dan kehilangan muka. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan memaksanya memakan kulit batu itu. Ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Namun, dia tidak bisa menahan sama sekali dan hanya bisa dipaksa menelan kulit batu itu. Apa dia benar-benar bersujud dan memakannya? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka lelaki tua berpakaian hitam itu begitu kuat sehingga dia bahkan berani memprovokasi sekte Yan Yun. "Siapa mereka? Bukankah mereka terlalu kuat? Siapa yang tahu? Mereka pasti orang-orang yang galak, tapi menurutku sekte Yan Yun tidak akan membiarkan ini begitu saja." Mata Tuan Muda kian memerah dan dipenuhi niat membunuh. Dia seperti binatang gila. Dia menatap tajam ke arah Lin Suan dan lelaki tua berpakaian hitam itu, mengertakkan gigi dan meraung, sialan, tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Saat ayahku datang, aku akan membunuh kalian semua dan mencabik-cabik tubuh kalian. Enyahlah. Monster tua dugu melambaikan lengan bajunya dan mengirim tuan muda kian terbang. Dia mencibir dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, biarkan ayahmu yang lebih tua datang. Aku akan membawamu. 1917. Enyah. Monster tua dugu melambaikan lengan bajunya dan mengirim Tuan Muda Kian terbang. Ayo pergi juga. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada batu bagus di sini. Paling banyak, hanya ada beberapa kilogram kristal, yang tidak berarti apa-apa baginya. Oleh karena itu, lebih baik menunggu konvensi judi batu resmi dimulai besok. Segera, malam berlalu. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja terbit, semua orang di Danau Transformasi Naga sangat bersemangat. Karena hari ini adalah awal mula diadakannya konvensi Judi Batu. Penjaga yang dibentuk oleh lima tanah suci besar muncul di depan mereka. Mereka akan memeriksa undangan semua orang. Siapapun yang tidak diundang akan diminta keluar. Lin Suan mengikuti di belakang kerumunan dan menunggu dengan tenang. Namun, ketika tiba gilirannya, salah satu penjaga berkata dengan dingin, "Hewan peliharaanmu tidak boleh dibawa masuk." Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening karena dia melihat dengan jelas bahwa banyak orang yang pernah membawa hewan peliharaannya sebelumnya, dan mereka tidak dihentikan. Namun, dia dihentikan. Jelas sekali ada konspirasi. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan Tuan Muda Kian dari kemarin bersembunyi di kegelapan dan mencibir. Sepertinya dialah dalang di balik semua ini. Kali ini, naga merah juga marah. Dia berkata dengan dingin, kaulah hewan peliharaannya. Benhuang akan menendangmu sampai mati. Dia terlalu marah. Pihak lain sebenarnya memanggilnya hewan peliharaan. Itu tidak bisa dimaafkan. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, orang-orang di depan bisa masuk. Mengapa kita tidak? Apakah kamu sengaja mencari masalah? Kurang ajar. Penjaga itu berteriak dengan dingin, nak, apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Beraninya kamu menanyai kami. Kami memiliki keputusan akhir di sini. Jika kami mengatakan Anda tidak bisa masuk, maka Anda tidak bisa masuk. Apakah begitu? Lin Suan mendengus, tanda emas muncul di matanya. Berdengung. Tiba-tiba Tubuh penjaga arogan itu bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Kemudian, itu berubah menjadi tampilan yang membosankan. Bolehkah aku masuk sekarang? Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan Muda, silakan masuk. Penjaga itu berkata dengan hormat. Kemudian, dia membungkuk dan berkata, saya telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Tolong jangan salahkan saya. Melihat pemandangan ini, para penjaga di sekitarnya tercengang. Tuan Muda Kian, yang bersembunyi di balik bayang-bayang bahkan lebih terkejut lagi, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Seharusnya tidak demikian. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Bagaimana pihak lain bisa mengaku kalah? Dia berdiri terpaku di tanah, di sisi lain, Lin Xuan, Naga Merah, dan Monster Tua Dugu melangkah maju. Akhirnya mereka sampai di tempat konvensi judi batu. Di depannya ada Danau Hijau Giok yang memancarkan energi spiritual padat, membentuk kabut tipis di permukaan. Di sekitar danau transformasi naga, ada banyak kios indah dengan segala jenis batu ditempatkan di sana. Ada berbagai macam warna dan bentuk. Dilihat dari jauh, ada lautan manusia dan bebatuan aneh di mana-mana. Ini benar-benar bisa disebut zaman berkembang. Tidak hanya itu, Lin Xuan juga bisa melihat keberadaan tingkat maha kuasa di mana-mana. Bahkan, ada beberapa orang yang lebih menakutkan. Mereka memiliki rambut putih dan sangat tua, namun aura di tubuh mereka sangat menakutkan, bahkan melebihi aura yang maha kuasa. Lin Suan tahu bahwa orang-orang itu adalah fosil hidup. Ia tidak menyangka konvensi judi batu akan menarik begitu banyak ahli. Kali ini, bahkan monster tua dugu menahan amarahnya. Meskipun dia biasanya sangat sombong, di hadapan begitu banyak yang maha kuasa dan fosil hidup, dia sebenarnya tidak berhak untuk menjadi sombong. Meskipun ada banyak yang maha kuasa, dibandingkan dengan lautan prajurit, mereka masih jarang dan menyedihkan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, mereka tidak akan bertemu dengan yang maha kuasa. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia berjalan menuju sebuah toko. Begitu dia mendekat, dia mendengar kerumunan orang berdiskusi, toko ini tidak biasa. Saya dengar batu-batu di sini semuanya diperoleh dari tambang angin hitam. Tambang angin hitam, tidak mungkin, itu milikku yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa itu ada hubungannya dengan tambang kuno primordium, dan jaraknya sangat dekat. Apa yang kamu tahu, tambang angin hitam dulunya sangat terkenal, tapi hampir punah dalam beberapa tahun terakhir saat ini seorang pemuda berkata dengan dingin omong kosong apa yang kamu bicarakan bagaimana bisa hilang kita semua pernah mendengar tentang tambang angin hitam iya tahukah kamu jangan bicara omong kosong di sini yang lain merasa tidak puas sementara pemuda itu mendengus dingin dia memperlihatkan liontin giok di pinggangnya naga biru terukir di atasnya melihat liontin giok ini banyak orang berteriak kaget keluarga ouyang apa dia dari keluarga ouyang semua orang kaget dan tidak berani berbicara lagi Keluarga Ouyang adalah keluarga pencari roh. Orang-orang yang keluar dari sana pasti sangat menakutkan. Karena dia berkata demikian, itu mungkin benar. Namun, masih ada masyarakat yang pantang menyerah. Bagaimanapun juga, tambang angin hitam terlalu terkenal. Itu dekat dengan tambang Primordium, dan banyak harta karun telah diambil dari batu tambang angin hitam. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan hati semua orang terbakar. Huh. Adapun pemuda dari keluarga Ouyang, dia mendengus dingin, berbalik dan pergi. Tambang Angin Hitam, Lin Suan bingung, apakah itu sangat terkenal? Sejujurnya, meski teknik matanya tak tertandingi, pemahamannya tentang urat nadi ini memang kalah dengan seniman bela diri lainnya. Selain zona terlarang kehidupan yang sangat terkenal, Tambang Kuno Primordium, dia belum pernah mendengar tentang urat nadi tambang lainnya. Belum lagi Tambang Angin Hitam. Meskipun Lin Suan berbisik, itu masih terdengar oleh seniman bela diri di sekitarnya. Setelah itu, orang-orang itu berbalik dan menatap Lin Suan dengan heran. Sial Saudaraku, tidak mungkin, dari mana asalmu? Anda bahkan belum pernah mendengar tentang tambang Black Point. Astaga, apakah kamu yakin di sini untuk berjudi batu? Terlebih lagi, beberapa orang tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang tidak mengetahui tentang tambang angin hitam. Belum lagi orang-orang ini, bahkan monster tua dugu di sampingnya juga sangat terkejut. Sebelumnya, dia melihat Lin Suan dengan mudah memotong lebih dari 10 kati batu kristal, yang mengejutkannya. Menurutnya, Lin Suan pasti telah menguasai semacam teknik pencarian roh yang kuat untuk dapat menemukan batu aneh dengan mudah. Tapi sekarang, dia kembali bingung. Karena pengetahuan pihak lain terlalu terbatas. Dia bahkan tidak tahu tentang tambang angin hitam. Apakah dia benar-benar seorang guru pencari roh? Dia sangat ragu. Melihat keraguan semua orang, Su Chen terdiam, jadi dia berbohong, "Saya baru saja keluar dari gunung, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kali ini saya melihat ada keributan, jadi saya datang untuk melihatnya." Jadi begitu. Semua orang menyadari dan kemudian berkata dengan antusias, Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda, tambang angin hitam sangat terkenal. Dekat dengan tambang kuno primordium. Dulu, harta karun sering kali diambil. Misalnya kristal dewa, ramuan spiritual kuno, dan sisa-sisa senjata kuno. Singkatnya, ada banyak harta langka seperti itu. Jadi, tambang angin hitam ini sangat terkenal. 1918. Jadi begitu. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia akhirnya mengerti karena Blackwing Orevein sangat terkenal. Dia akan memainkannya. Memikirkan hal ini, dia tidak pergi ke tempat lain. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan memperhatikan. Matanya berkedip saat dia melihat ke depan. Dia menelusuri batu-batu di depannya satu per satu. Batu-batu ini memiliki ukuran yang berbeda-beda; ada yang berwarna kuning, ada yang hitam, dan ada yang coklat. Apalagi ada beberapa batu yang retak di tengahnya, namun tidak dalam. Beberapa orang bahkan mengambil batu tersebut dan menyinari retakan tersebut di bawah sinar matahari, tetapi mereka tidak dapat melihat situasi di dalamnya sama sekali. Mata beberapa ahli di sekitarnya berkedip seperti pelangi ilahi ketika mereka menatap batu-batu ini, mencoba melihat situasi di dalam dengan jelas. Namun, semua batu ini diangkut dari urat biji, dan urat biji tersebut telah terkubur di bawah tanah selama puluhan ribu tahun. Mereka mengandung kekuatan ilahi, penyelidikan biasa tidak akan bisa melihat dengan jelas, kecuali ada teknik atau metode mata yang sangat ajaib. Misalnya saja seorang guru roh pencari atau berjudi dengan keberuntungan. Namun, ada kalanya seorang guru roh pencari melakukan kesalahan, dan bahkan lebih sulit untuk mengatakannya jika seseorang mengandalkan keberuntungan. Setiap batu di sini harganya sangat mahal. Jika tidak ada apapun di dalamnya setelah dipotong, maka itu akan menjadi kerugian besar. Raja biasa tidak akan mampu membelinya. Pemilik kios adalah seorang pria paruh baya berjubah merah. Dia melihat ke arah kerumunan yang sedang berkumpul dan berkata dengan keras. Semuanya, saya yakin Anda tahu aturan perjudian batu. Balas dendam yang tinggi juga berarti risiko yang tinggi. Jika Anda menyukai batu apapun, belilah. Mungkin ada kristal ilahi di dalamnya, tentu saja. Jika tidak bisa menghentikannya, jangan mengeluh. Begitulah perjudian batu. Mendengar ini, semua orang mengangguk dan berdiskusi dari waktu ke waktu. Memang benar, mereka juga mengetahui hal-hal ini, jadi mereka sangat serius. Oh, harga batu-batu ini pun tidak murah pada saat ini. Lin Xuan berjalan melewati kerumunan dan maju ke depan. Dia memandangi batu-batu itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Bos, berapa harga jual batu-batu ini? Yang memiliki bukaan adalah 80 kg kristal. Yang tanpa bukaan adalah 50 kg kristal. Lin mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, matanya berkedip, dan Rune berkedip. Dia menatap sebuah batu setinggi setengah meter. Melalui mata ilahi rahasia surgawi, dia bisa melihat pemandangan di dalam batu. Memang ada kristal di dalamnya, tetapi tidak berada di tengah. Sebaliknya, mereka berada di pojok kiri bawah. Kristal itu berwarna hijau muda. Ada satu di pojok kiri bawah dan satu lagi di pojok kanan atas. Bersama-sama, keduanya seukuran bola karet. Dilihat dari kualitas dan kuantitas kristal tersebut, pasti melebihi 50 kg kristal biasa. Oleh karena itu, tidak rugi untuk membelinya. Lin Suan memutuskan untuk membelinya untuk menambah modalnya. 50 kg batu kristal saya ingin batu ini, Lin Suan menunjuk ke salah satu batu dan berkata. Bos Parubaya itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda boleh membelinya, tetapi ada aturannya di sini. Jika seseorang menawarkan harga lebih tinggi untuk membeli batu ini dalam waktu yang ditentukan, maka pemilik akhir adalah orang yang menawarkan harga tertinggi. Tentu saja, Anda juga bisa menaikkan harganya." "Ada hal seperti itu." Lin Suan menatap kosong sejenak sebelum bertanya pada Dugu eksentrik. Monster tua Dugu berkata, Memang ada aturan seperti itu, tapi itu harus dilakukan dalam waktu setengah dupa. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia mengerti. Karena itu masalahnya, dia juga akan mengikuti aturan. Melihat Lin Xuan adalah orang pertama yang memilih batu dengan begitu cepat, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Sangat cepat, bukankah ini sedikit ceroboh? Saya tidak melihatnya menggunakan teknik pencarian roh yang aneh. Mungkinkah dia sedang bermimpi dan ingin mencoba peruntungannya? Dia terlihat sangat familiar. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Benar, itu dia. Kemarin, dia berkompetisi dengan orang-orang dari sekte Awan Walet dan mendapat 10 kg batu kristal. Semua orang mengira itu batu sisa. Siapa sangka dia bisa mendapat 10 kg batu kristal? Apa? Ada hal seperti itu? Orang-orang di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat Lin Xuan dengan bingung. Namun, mereka tetap tidak mempercayainya. Toh, 50 kg batu kristal itu bukan jumlah yang sedikit, jadi mereka semua mengawasi. Namun, pada saat ini, seorang pria Parubaya berjubah hijau berjalan mendekat. Wajah pria Parubaya itu pucat, tapi matanya sangat bersemangat. Jari-jarinya sangat lebar, dan dia memakai pelat hitam di ibu jarinya yang memancarkan kekuatan misterius dan cahaya redup. Pria Parubaya berjubah hijau datang ke depan kios dan melihat dengan cermat. Segera, dia menatap batu yang dipilih Lin Suan. Saat berikutnya, dia mengulurkan jarinya dan menyentuh batu itu. Cincin hitam itu berkedip-kedip dengan tanda aneh. Pria Parubaya berjubah hijau mengerutkan kening dan matanya bersinar. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali telapak tangannya. Pemilik kios berkata, "Rekan penggarap, tuan muda ini sudah menawar 50 kg batu kristal. Kalau mau, harganya harus lebih tinggi dari itu." Mendengar itu, Pria Parubaya berjubah hijau melirik Lin Suan dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan menawar 150 kg batu kristal." 150 kg Seru kerumunan, mereka tidak menyangka pria Parubaya berjubah hijau akan menawar harga setinggi itu. Lin Suan juga terkejut, apakah pria Parubaya itu juga memperhatikan batu kristal itu? Namun, meski terkejut, dia segera menenangkan diri. Bagaimanapun, banyak pakar dan pakar dari hutan belantara timur telah berkumpul di konvensi perjudian batu. Jika dia bisa melihatnya, para ahli lainnya secara alami juga bisa melihatnya. Namun, dia tidak perlu membeli 150 kg batu kristal itu. Karena kalaupun dia membelinya, penghasilannya tidak akan banyak. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan tidak menaikkan harga lagi. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada orang lain yang menawar, pemilik kios berkata, "Rekan kultivator, batu ini milikmu." Pria paruh baya berjubah hijau memberikan batu kristal, mengambil batu setinggi setengah meter, dan mengangguk sedikit. Dia tidak pergi; sebaliknya, dia langsung memotong batu itu di tempat. Melihat seseorang sedang memotong batu di depan umum, masyarakat sekitar langsung berseru dan sangat heboh. Toh dibandingkan membeli batu, memotong batu lebih seru. Seseorang sedang memotong batu di depan umum. Ketika orang-orang di sekitar melihat itu, mereka segera berkumpul. Dengan sangat cepat, kios itu penuh sesak. Pria Parubaya berjubah hijau tampak serius. Matanya berkedip saat dia melihat batu di depannya. Lalu, dia mengeluarkan pisau kecil berwarna hitam. Pisau kecil itu sangat sederhana. Itu bukanlah emas atau batu tidak ada yang tahu terbuat dari bahan apa. Saat ini, pria parubaya berjubah hijau memegangnya di tangannya. Orang-orang di sekitarnya juga menahan nafas. Mereka tahu tidak ada yang bisa mengganggunya saat ini. Suara mendesing, pria parubaya berjubah hijau memotong batu dari tengah. Dia memotongnya dengan sangat hati-hati. Segera, dia harus berhenti dan menonton. Namun, ketika dia memotong sepertiga batunya, masih belum ada cahaya. Masyarakat sekitar pun mulai berdiskusi. Apa yang terjadi? Masih belum ada cahaya. Mungkinkah itu batu yang tidak berguna? 1919. Belum tentu. Apa yang terburu-buru? Ini baru sepertiga jalan yang dilalui. Biasanya segalanya akan menjadi pusat. Ini masih pagi. Jika berada di tengah, bukankah itu berarti meskipun itu harta karun, ukurannya sangat kecil? Mungkinkah itu kerugian? Apa yang Anda tahu? Seseorang mencibir, harta tidak dinilai dari ukurannya. Kristal ilahi seukuran kuku atau 50 kg kristal biasa yang mana yang kamu pilih? Mendengar ini, banyak orang berhenti bicara. Bahkan jika itu adalah kristal ilahi seukuran kuku, nilai dan energinya pasti tidak dapat dibandingkan dengan kristal biasa. Legenda mengatakan bahwa kristal ilahi mengandung kekuatan misterius dan sangat misterius. Pria parubaya berjubah hijau secara alami mengetahui hal ini, jadi meskipun tidak ada cahaya setelah sepertiga perjalanan, dia masih bisa tetap tenang. Telapak tangannya sangat mantap saat dia perlahan-lahan memotong kulit batu itu. Namun, Pria parubaya berjubah hijau itu segera berkeringat dingin, dan bahkan ekspresinya menjadi sangat jelek. Itu karena dia sudah memotong setengah jalan, tapi masih belum ada cahaya. Ini berarti dia mungkin salah menilai, dan batu itu mungkin sia-sia. Tak hanya dia, penonton di sekitarnya pun mulai berdiskusi. Ini sudah setengah jalan, tapi masih belum ada cahaya. Tidak diragukan lagi ini pasti hanya batu sisa. Mereka yang sebelumnya percaya dengan teguh juga terguncang karena dalam keadaan normal, harta karun akan berada di tengah-tengah batu. Namun, tidak ada cahaya pada saat ini, yang berarti tidak ada harta karun. Pada saat ini, mereka tidak dapat lagi menemukan alasan untuk berpikir bahwa batu di depan mereka adalah harta karun. Ekspresi Lin Suan tenang, dia tahu pasti ada kristal di batu itu, tetapi pihak lain telah memotongnya di tempat yang salah. Namun, saat ini, orang lain berbicara. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan hidung bengkok. Dia mengeluarkan perasaan suram dan dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Rekan kultivator ini sudah setengah jalan. Apakah Anda masih ingin memotongnya? Jika Anda tidak ingin melanjutkan, saya akan membeli batu ini seharga 15 kg kristal. Apa gunanya kamu pikir? Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun gempar. Memang sudah menjadi batu sisa, namun masih ada yang ingin membelinya. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan pada batu ini?" Sejenak, banyak orang yang tergoda, namun... Lelaki tua berambut abu-abu itu hanya mendengus dingin dan aura yang sangat kuat melonjak dari tubuhnya, mengintimidasi semua orang. Merasakan aura menakutkan ini, banyak orang menutup mulutnya. Adapun lelaki tua berambut abu-abu itu, dia melihat ke depan dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Pria Parubaya berjubah hijau merenung sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, aku akan melanjutkan." Sejujurnya, dia sangat percaya diri dengan teknik pencarian rohnya. Dia jelas merasakan bahwa batu ini mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar. Pasti ada harta karun di dalamnya, tapi kenapa tidak bisa dipotong? Apalagi dia hanya memotong setengahnya. Dia telah melihat beberapa harta karun di bawah batu sebelumnya. Oleh karena itu, ia tidak akan menyerah atau mengaku kalah hingga saat-saat terakhir. Melihat pihak lain masih bertahan, tetua berambut abu-abu itu mendengus dengan dingin sebelum mundur kembali ke kerumunan. Pria parubaya dengan benjolan hijau itu melambaikan tangannya lagi. Belati hitam itu sepertinya telah berubah menjadi ular berbisa, menelan, dan memuntahkan cahaya sambil terus memotong batu. Retak-retak. Pada akhirnya, batu setinggi setengah meter itu terpotong menjadi dua, namun tidak ada kristal yang muncul. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Toh, dia sudah menghabiskan 150 kg batu kristal untuk membeli batu tersebut. Sekarang karena dia tidak punya apa-apa untuk dipotong, dia tentu saja kehilangan uang. Pria tua berambut abu-abu itu mencibir dengan sedikit rasa sadenfrude. Tidak mungkin, Indraku tidak mungkin salah. Pasti ada batu kristal di dalamnya. Pria berjubah hijau tidak bisa menerima situasi ini. Kemudian, dia mengayunkan belati di tangannya dan dua sinar cahaya hitam keluar. Seperti sungai sticks, mereka menebas ke arah batu. Sekali lagi, batu yang telah dipotong menjadi dua dipotong menjadi empat bagian. Namun, masih belum ada yang terlihat. Melihat ini, ekspresinya sangat jelek. Ia tidak menyangka akan melakukan kesalahan pada percobaan pertamanya. Ini bukanlah kabar baik baginya. Monster tua yang kesepian menghela nafas lega karena benda ini awalnya dibeli oleh Lin Xuan. Untungnya, itu direnggut oleh orang lain. Jika tidak, jika Lin Xuan membelinya, dia pasti akan membuang 100 kilogram batu kristal. Naga Merah juga terkejut. Dia tahu kekuatan Lin Xuan, tapi dia tidak menyangka tidak ada apa-apa di dalamnya. Oleh karena itu, dia bertanya, Nak, apa yang terjadi? Apakah kamu juga melakukan kesalahan? Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak membuat kesalahan. Memang ada kristal di dalamnya, dan jumlahnya cukup banyak. Namun, dia memotong di tempat yang salah. Kristalnya ada di pojok kiri bawah dan kanan atas. Dia sama sekali tidak menyentuh kedua tempat itu. Jadi begitu. Naga merah mengerti. Ternyata pria Parubaya berjubah hijau itu cukup menyedihkan. Namun, pada saat itu, Lin Xuan angkat bicara. Rekan Daois, aku akan membayarmu 10 kristal nefrite untuk batu-batu ini. Apakah kamu bersedia menjualnya kepadaku? Apa? Ada orang lain yang menawar? Mendengar ini, semua orang tercengang dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah batu yang tidak berguna. Yang ada di bawah tanah bahkan lebih tidak berharga. Mengapa seseorang membelinya? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Atau dia punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Ini anak ini lagi. Dia ingin membeli batu ini sebelumnya, tapi dia tidak mendapatkannya. Sekarang dia menginginkan pecahan batu tak berguna itu. Apa yang dia coba lakukan? Siapa yang tahu? Dia mungkin pewaris generasi kedua yang kaya. Dia punya banyak kristal dan bisa membelanjakannya sesuka dia. Diskusi terjadi satu demi satu. Namun, semua orang berpikir bahwa Lin Xuan pasti sudah gila untuk membeli sepotong batu bekas yang telah dipotong. Di tengah kerumunan, bahkan lelaki tua berambut abu-abu dari sebelumnya mencibir. Sebelumnya, dia mengira batu itu mungkin masih berisi harta karun, namun kini setelah dipotong menjadi dua, bagaimana mungkin masih ada harta karun? Sekarang seseorang menawar, itu hanyalah sisa-sisa kristal di tangannya. Pria Parubaya berjubah hijau juga terkejut, tapi dia tetap mengangguk dan setuju. Lagi pula, jika dia bisa mendapatkan kembali sepuluh kati kristal, kerugiannya akan lebih kecil. Melihat pihak lain setuju, Lin Xuan mengabaikan yang lain dan memberikan sepuluh kristal kepada pihak lain. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan empat keping kerikil di tanah. Dia benar-benar membelinya. Tidak mungkin. Apakah dia sudah gila? Siapa yang tahu? Abaikan anak ini. Dia mungkin pemarah yang tidak tahu apa-apa. Semua orang menggelengkan kepala dan mengabaikannya. Sebaliknya, mereka melihat batu-batu lainnya. Lin Suan sebaliknya sangat puas. Orang-orang ini sebenarnya berani mengejeknya. Bodoh sekali. Kali ini, dia melakukan penawaran besar. Kristal di dalamnya ada sekitar 75 hingga 60 kati, jadi dia bersedia membeli 100 kati tersebut. Namun, dia tidak mau membeli 150 kati tersebut karena tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Namun kini, ia hanya menghabiskan 10 kati kristal dan membeli 150 hingga 10 kati kristal. Di antara mereka, dia mendapatkan lebih dari 140 kati kristal gratis. Ini bukanlah jumlah yang kecil, itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi sebentar. 1920. Namun, monster Tua Dugu tidak mengetahuinya. Dia merasa Lin Xuan benar-benar tidak punya tempat untuk membelanjakan uangnya. Dia sebenarnya membeli batu yang tidak berguna. Naga merah merasa senang, perasaan menghasilkan banyak uang sungguh luar biasa. Namun, Mendengar cibiran dan ejekan orang-orang di sekitarnya, naga merah menjadi sangat tidak senang. Dia menarik Lin Xuan dan berkata, "Nak, kenapa kamu tidak memotongnya di sini? Saya ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki orang-orang ini setelah kamu memotongnya. Baiklah, Lin Xuan juga tidak senang diejek oleh begitu banyak orang, jadi dia berencana untuk memotong batu di sampingnya. Ya Tuhan, ini nyata." Di samping sudut mulut monster tua dugu bergerak-gerak, dia sudah lama diejek ketika membeli empat batu pecah ini sekarang. Tuan muda di depannya ini akan memotong batu di depan semua orang. Dan ini adalah empat keping batu tak berguna. Bukankah ini sengaja mencari lelucon? Monster Tua Dugu merasa ingin melarikan diri. Dia tidak mampu kehilangan wajah lamanya ini. Kataku, "Pak Tua, ada apa dengan ekspresimu? Kamu tidak mempercayai kami, bukan?" Naga Merah melihat ekspresi Monster Tua Dugu dan langsung merasa tidak senang. Dia membungkuk dan berkata, "Apa? Menurutmu itu memalukan?" Jangan khawatir, kekuatan anak ini jauh di luar imajinasimu. Tunggu saja, jika waktunya tiba, merekalah yang akan tercengang. Hehe. He. Mendengar ini, monster tua dugu memutar matanya. Dia tidak mempercayai kata-kata seperti itu, jadi dia menggunakan mana miliknya. Segera, kabut ungu membentuk topeng di wajahnya, hanya memperlihatkan kedua matanya. Yang terbaik baginya adalah menutupi wajahnya sekarang agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri ketika saatnya tiba. Di sisi lain, Lin Suan sedang bersiap untuk memotong batu. Dia menggunakan jari-jarinya seperti pisau, dan cahaya terang muncul di telapak tangannya, berubah menjadi pisau tajam. Cahaya ini secara alami menarik perhatian orang lain. Sontak, orang-orang yang berada di sekitar warung itu menoleh. Ketika mereka melihat bahwa Lin Xuan benar-benar akan memotong batu-batu tidak berguna itu, mereka semua mulai berdiskusi. "Lihat, anak ini benar-benar akan memotong batu-batu tak berguna ini. Tidak, lebih baik mencari batu sembarangan di pegunungan. Menurutku, itu lebih baik dari ini." Huh. Anak muda zaman sekarang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Mereka mengira bisa mengukir harta karun dari sebongkah batu. Saya rasa anak itu akan menangis sebentar lagi. Mari kita tonton pertunjukannya dengan baik. Banyak orang mencibir dan menoleh untuk menatap Lin Suan. Mereka memutuskan untuk menonton pertunjukan tersebut. Lin Suan dengan dingin mendengus. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pisau dan menebangnya dengan kecepatan kilat. Suara mendesing, suara mendesing. Lin Suan menyerang dengan kejam dan tegas. Jari-jarinya bergerak seperti naga yang berenang. Cahaya berkelap-kelip, dan pecahan batu berjatuhan dari langit. Apa-apaan ini? Begitu cepat! Apa yang dia mau? Apakah mereka akan memotong batu itu, atau mereka akan memotong batu itu menjadi beberapa bagian? Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semakin terkejut. Kakak, apakah kamu di sini untuk memamerkan keahlianmu memotong batu itu? Pasti itu! Ini jelas bukan demi memotong batunya. Namun, beberapa lelaki tua itu mencibir, "Tidak mungkin ada sesuatu yang bagus di dalam." Dia hanya pamer, sebaiknya dia memotongnya dan melihat apakah itu praktis. Jika dia bisa memotong kristal, aku akan memakan semua batu ini. Berdengung, namun pada saat itu Lin Xuan menebang lagi, segera lampu hijau menyala dan melesat ke segala arah. Seberkas cahaya keluar dari batuan sisa. Aura yang kuat memabukkan, dan kekuatan spiritual di tubuh mereka dimobilisasi. Lampu hijau tampak berwarna hijau giok, dan membawa cahaya redup yang menyelimuti sekeliling. Semua orang sangat terkejut dan tidak percaya ada kristal di dalam batuan sisa, dan tampaknya kualitasnya bagus. Astaga, bagaimana mungkin itu adalah batuan sisa? Bagaimana mungkin ada sesuatu di dalamnya? Apakah mataku sedang mempermainkanku? Pukul aku dua kali, dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Sial, keberuntungan anak ini terlalu bagus, bukan? Dia hanya mengambil dua batu secara acak, dan dia bisa memotong kristal. Keberuntungannya terlalu bagus. Seruan terdengar segera para prajurit di sekitarnya menoleh. Pria Parubaya berjubah hijau dan pria tua berjubah abu-abu di antara kerumunan semakin terkejut saat melihat pemandangan ini. Terutama pria Parubaya berjubah hijau. Wajahnya benar-benar hijau kali ini. Dia memikirkan bagaimana dia telah memotong begitu lama dan tidak menemukan satu kristal pun. Tapi sekarang, pihak lain telah memotong dua potong batuan sisa dan menemukan sebuah kristal. Itu merupakan tamparan di wajahnya. Semua orang menahan napas dan menonton dengan tenang. Kecepatan Lingsuan semakin cepat. Segera, kristal setengah lingkaran muncul di depan semua orang. Ukurannya setengah dari bola sepak. Lampu hijau zamrud bersinar seperti batu giok kelas atas. Sial, ini bagian yang besar. Berapa banyak yang dikeluarkan anak ini untuk membelinya? Potongan ini pasti beratnya 70 hingga 80 kg, bukan. Anak ini menghabiskan 10 kristal untuk membelinya, tetapi dia benar-benar memotong 70 hingga 80 kg kristal. Sial, ini benar-benar menantang surga. Ya Tuhan, Anak ini mungkin adalah guru pencari jiwa. Kemungkinan macam apa itu? Dia pastilah seorang guru pencari jiwa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memotong kristal seperti itu dari batuan sisa? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat dan terjadi keributan. Orang tua berjubah abu-abu itu juga memasang wajah penuh penyesalan. Mengapa dia tidak membelinya saat itu? Jika dia membelinya, kristal ini akan menjadi miliknya sekarang. Napas pria parubaya berjubah hijau itu bahkan lebih cepat. Itu adalah batuan sisa. Sepotong batuan sisa dapat menghasilkan 70 hingga 80 kg kristal. Dia telah menghabiskan 150 kg kristal, tetapi dia bahkan tidak mendapatkan satu kristal pun. Bukankah kesenjangan ini terlalu besar? Naga merah mendengus dingin. Ini bukan apa-apa, masih ada bagian yang belum terpotong. Saat dia mengurangi 70 hingga 80 kg lagi, mari kita lihat apakah Anda masih mengejeknya. Dia sangat bangga sekarang. Dia memikirkan bagaimana orang-orang ini mengejeknya dan mengira dia idiot. Tapi sekarang merasakan tatapan kagum dan memuja dari orang-orang ini, naga merah sedang dalam suasana hati yang baik. Di sampingnya, mata monster tua Dugu membelalak tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa memotong begitu banyak kristal dari sebongkah batuan sisa? "Pa, pa, pa," dia menamparkan wajahnya sendiri. "Pa tua, membosankan menamparkan wajah sendiri. Apakah kamu ingin aku menamparmu?" Naga merah berjalan mendekat. "Tidak, tidak perlu." Saya yakin itu benar. Aku percaya. Monster tua Dugu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia menyadari bahwa pemuda di depannya hanyalah monster. Segera, kristal kedua Lin Suan terpotong. Itu adalah 70 hingga 80 kg kristal lagi. Keduanya bersama-sama memiliki berat total 150 hingga 60 kg. Hasil ini membuat semua orang menjadi gila. Pria parubaya berjubah hijau itu memuntahkan seteguk darah. Ini karena dia sedang marah. Dia telah menghabiskan 150 kg kristal, tetapi dia tidak mendapatkan satu kristal pun. Pihak lain hanya menghabiskan 10 kg kristal, tapi dia mendapat 150 kg. Organisasi ini memperoleh lebih dari 140 kg. Metode macam apa ini? Mungkin bahkan keluarga pencari roh yang kuat seperti keluarga Ouyang dan keluarga Tuoba mungkin tidak mampu melakukannya. Astaga, siapa anak ini? Dia berasal dari keluarga mana? Aku tidak tahu. Dia sepertinya bukan anggota keluarga Ouyang. Dia juga seharusnya bukan dari keluarga Tuoba. Mungkinkah dia berasal dari keluarga lain?